Halo, selamat datang di Pasar Atom. Ini biasa parkir di lantai 5. Turun naik eskalator seperti biasa ya. Depan langsung branding Oppo Reno 4 series. Wih, luar biasa nih. Tokonya Apollo gitu ya. Emang luar biasa nih brandingnya si sama di Oppo Reno 4 ini ya. Nah, itu sebelah kiri ada Hasil Sejahtera. Toko yang banyak jual-jual barang kebutuhan sehari-hari. Kalau butuh panci-panci, teflon, sutil, semuanya ada di sana ya. Itu sebelah kiri harusnya apa? Sky ya, tutup ya. Ini sports station buka ini. Sports stationnya buka. Kemudian ya, ini jalur penghubung menuju ke area handphone. Lumayan banyak orang juga nih, jadi mesti social distancing ya, harus cepat jalannya supaya tidak berkerumun ya. Di sebelah kiri ini ada pameran rumah atau apartemen ya. Biasanya sebelah kiri ini dipenuhi dengan mebel-mebel, sekarang ditaruh di sebelah kanan. Biasanya sebelah kanan juga ada sih, nah, biasanya kiri juga ada mebel-mebelnya. Biasanya sekarang dipolkan di sebelah kanan semuanya. Kemudian ini jambal stand jual-jual baju ya. Kelihatannya enggak ada. Dulu kelihatannya enggak ada jual-jual baju. Atau saya sudah lama sekali enggak ke pasar atau. Kelihatannya ini barusan ada. Nah, ini depan sebelah kanan ada DIY sekarang. Nah, ya. Iya, sekarang ada DIY ya. Oke. Dulu tidak ada ya DIY. Dulu ini tempat main time zone atau apa nih ya, Amazon atau time zone ya. Sekarang sudah menjelma menjadi Mr. DIY gitu ya lagunya ya, kurang lebih. Thank you.
4 juga. Ya. Ini apa ini? Tahu nih loro ya.幸福和快乐世界。